Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan candle ear yang akan kita gunakan untuk terapi. Yang bahan-bahan yang kita butuhkan antara lain adalah candle ear, kemudian korek untuk menyalakan candle ear. Kemudian yang berikutnya adalah air ya, beberapa air untuk mematikan candle ear yang sudah kita gunakan. Oke, langsung saja kita mulai pada candle ear treatment. Yang pertama kita buka dulu candle ear satu. Kebetulan kali ini saya menggunakan merek Indian ya. Warnanya purple, ungu. Oke, langsung saja kita melakukan treatment pada sang treatment. Jangan lupa kita gunakan kertas untuk mengamankan candle dari api. Langsung saja siapkan dulu. Kita nyalakan lilinnya, kemudian kita tiup, padamkan. Kita langsung sebentar, mati. Kita nyalakan apinya, terus kemudian langsung nyalakan apinya, kemudian kita langsung kemasukan ke telinga terapis sini. Kita pijat-pijat telinganya terapis biar enak. Sini kita pijat-pijat. Candle ear gunanya itu untuk membersihkan mikroorganisme yang ada di dalam telinga kita, sehingga mikroorganisme yang ada di dalam bisa terangkat. Pada prinsipnya, candle ear itu mengangkat mikroorganisme yang ada di dalam telinga kita menggunakan uap, karena uap yang dihasilkan dari lilin itu langsung masuk ke dalam telinga si telinga kita ya, yang di treatment. Kita tunggu sampai beberapa saat. Bagaimana Mbak yang dirasakan telinganya, apakah ada rasa nyaman atau sakit atau gimana yang dirasakan, gimana? Gimana ya, enak, tapi saya takut itu ada apinya. Nanti gak perlu tutupin. Nah, jangan khawatir ya, ini apinya tidak akan masuk ke telinga, apinya nggak sampai ke telinga, karena di sini ada batasnya, di sini batas untuk api. Nanti apinya habis. Jadi apinya nanti kita padamkan di dalam bak yang sudah disediakan atau berada di tempat yang sudah kita gunakan.
Kalau di salon bisa dikenakan tarif sampai 25.000. Kalau kita treatment di rumah, kita hanya butuh dana paling 8.000 rupiah. Sangat murah sekali. Berapa menit? Ini sampai apinya menyentuh pada batas yang sudah ditentukan ya. Kalau sudah sampai sini, nanti kita padamkan. Itu pada jatuhan enggak itu? Apanya? Leleng lilinnya, ya, ini enggak. Ini tidak seperti lilin yang kita gunakan untuk alat penerangan. Tidak akan meleleh. Apa yang terjadi itu ya kotorannya berapa. Sudah sampai batas yang ditentukan, kita matikan dulu lilinnya. Kita celupkan pada air yang sudah disediakan. Coba bisa pegangin dulu. Saya akan ambil gunting. Ya. Saya gunakan gunting di sini. Untuk membuka hasil kotoran. Ih, lihat. Itu apa? Ini adalah yang sini kotoran ya. Kotoran yang dihasilkan dari treatment. Nih. Bisa dilihat itu kotorannya. Oke, terima kasih. Itu adalah tutorial menggunakan ear candle di rumah dengan harga yang sangat murah meriah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.